Gue lagi jalan. Woi, ada bunyi di dapur. Dek. Leher sama badannya itu enggak singkat. Lehernya itu nyempet-nyempet aja. Oh, ini aja. Oke, halo teman-teman. Balik lagi ke segmen PSK. Apa itu PSK? PSK tidak lain tidak bukan apa itu, Frisly? Pencari setan kocak. Harap malum ya kalau episode sebelumnya tuh masih berantakan. Betul, betul. Karena episode pertama juga ya. Tenang aja, karena Acong udah langsung kita ganti. Kita ganti sama Bapak Kevin. Tapi ngomongnya belum merinding tuh gue tuh. Bunyi lagi? Beneran merinding beneran tuh gue tuh ya. Kenapa tuh? Takut? Udah iseng ya, merinding beneran udah iseng nih. Kayaknya nih guys, asik guys. Tapi Kak Kevin sebelumnya pernah ke tempat-tempat horor? Sejauh ini sih belum ya, ini baru yang pertama. The fresh in person. The fresh in person. The fresh in person. Apa itu? Aduh maaf ya. Gak apa-apa. Tapi udah nonton Pengabdi Setan? Ah udah. Yang duanya udah? Udah. Yang satu, yang dua itu udah. Ingat scene dimana ada yang meninggal dan si ibunya itu ibu dari dua anak yang tiba-tiba bangun ada di toilet. Oh iya lagi ya, anjir gue ingat banget lagi sih. Ingat yang dipocongin kan? Iya. Yang tiba-tiba dia muncul. Karena sekarang lagi ada pocong di depan. Hah? Depan mana? Ah, gue merinding lagi. Sama aja, ajar Kak Kevin. Enggak, sumpah. Belajar. Maju-maju. Terus gimana? Di sini ada pocongnya. Lagi ada pocong. Aduh. Masa iya? Perempuan bawa matanya ngeluarin darah dan tepat banget ngeliat Kevin. Ah. Tuh, berat nih. Tuh. Berat apanya? Berat lah. Beban hidupnya. Kalau bantai. Tuh. Benar, serius. Gancang banget ya. Kita mau penelusuran jadi kita main dulu. Jadi emang beda. Maaf ya, ini suka bercanda ya. Aduh. Terus, ini kemana nih? Masih ada nih? Kan dari episode sebelumnya tuh Kak Frisly sering banget nyebut kalau banyak pocong ya di sini. Itu tuh memang berarti meniru dari si film Pengabdi Setan. Sebenarnya menurutku bukan cuma itu, karena emang umumnya tidak jauh dari sini dulunya ada pemakaman umum. Oh, jadi ini gedungnya bekas pemakaman ini? Tidak jauh di sini itu bekas pemakaman. Tidak jauh dekat sini itu ada bekas pemakaman yang dimana sebenarnya tulang-tulangnya sudah dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Ya. Tapi pasti ada dari mereka yang berusaha datang ke sini dan gitu. Tuh kan, apa itu? Ada yang lompat ya? Tuh kan, benar. Ngebul, no ada yang lompat. Orang debu mulu ngebul, dia lompat. Gimana sih? Terus, lu jangan ketawain mulu pasnya. Gua iseng lu. Benar nih dia lompat nih. Tuh, ngebul. Gimana? Pilek lu. Gimana sih? Terus, ini gue udah mulai merinding, udah mulai serem. Jangan ketawa mulu, kita harus ngebangun horror ya. Gak bisa, emon itu penjari setan kocak. Harus kocak ya? Aduh maaf. Kalau gak kocak gue gak dipanggil. Gak di calling lagi? Salah kan lu gak di calling lagi, jangan. Sepi jok. Tuh liat tuh Kevin, di kocak. Apa itu? Jendela tuh kosong. Ada apa tuh? Ada apa ya? Kan gua enggak takut sih, gua orangnya kagetan, sorry. Gua orangnya kagetan, takut sih enggak kagetan. Itu ada kan? Gak tau. Tuh ada kuning. Bayangan gue itu. Bayangan gue mantul. Iya, atau di sini. Atau di sini emang lebih ke nempelin atau bikin orang jadi ketempelan. Tau ketempelan gak? Tau, dari tadi belakang gue udah berat nih. Kenapa tuh? Bener, gue ngerasa tempelan tuh. Tempelan. Gue bilang tadi salah bantal. Tempelan gue. Maaf. Bener. Berarti bener ketempelan. Panas gue. Dia liat ya ketempelan.
dulu kita tempel terus. Oh, okay. Tapi bagus tuh. Tapi Kak Frisly ada masuk. Gua masuk nih sendiri. Oh, berdua, iya. Berdua. Kita coba kan. Tolong minta bareng aja. Oh, bareng aja, bareng berdua. Berdua nih. Eh, aman nih. Enggak dibaca-bacain dulu apa ya gitu? Enggak usah. Enggak usah dibaca-baca. Kagak ada duku di sini. Duh, lu baca kamu. Oh, gelap ya. Gelap. Pengap ya? Agak pengap di sini. Rasanya kok pengap. Terus bau-bau gimana gitu. Kan biasanya kalau enggak ada kenapa kan suka bau-bau gitu. Kak Kevin. Kak Kevin. Suruh balik. Gak mungkin. Enggak, sabar. Ini gak mungkin. Dari tadi duduk. Pasti aku tebak. Pasti kamu kesurupan bangku. Oh, bukan. Kamu kesurupan toren. Kesurupan apa? Kesurupan apa ini? Enggak, ini berat apa enggak sih? Gue takut soalnya. Ayo, kesurupan apa ya? Jendela tripping. Udah? Oh, udah. Kenapa? Gue ngeliat kayak jendela kebuka gitu. Oh, tadi? Di mana lihat ini? Jangan-jangan tadi kita tunjuk-tunjuk nih. Iya, emang ada gambar. Lihat tuh, ada muka siapa. Tuh. Tapi kalau... Oke, sekarang kita udah naik dan kita langsung cari aja. Sebenarnya lebih ke aku yang bakalan cari. Mana sih titik kita bisa komunikasi? Kita bisa ajak mereka untuk ngobrol. Aduh, bolong tuh, Asya. Aduh, tapi Kak, hah? Selain banyaknya sosok pocong dan sosok cewek ya, di sini tuh ada sosok apa lagi? Orang. Kalau nanya tentang sosok, mungkin karena dulunya pembangunan ini itu yang tadi aku bilang dikelilingi oleh rawa-rawa, dan ini jelas banget kalau sebenarnya ada sosok siluman, setengah hewan dan dia bisa berubah menjadi manusia. Tapi paling rame, bener-bener rame banget di sini tuh rata-rata perempuan. Nah, aku juga nggak ngerti sih kenapa. Bentuknya aneh-aneh. Yang siluman tuh? Iya, yang sosok-sosok perempuan tadi. Oh. Ada yang matanya tuh nggak ada. Total dua-duanya nggak ada. Ada lagi yang mangap ngebuka mulut, tapi aku lihat lidahnya itu nggak ada. Oh, lidahnya nggak ada, kosong. Jadi dia mangap turun. Nggak ada. Kosong. Kosong aja. Kosong. Giginya nggak ada. Tapi selalu mengeluarkan cairan seperti darah. Terus juga, ya itu tadi aku bilang, seperti mayat hidup atau orang yang udah meninggal. Oh, kucing. Dari tadi. Kucing. Ada kucing yang beneran. Kayak, kucing beneran harusnya. Oh, beneran, tadi ada suara. Iya sih, tapi bukan. Oh, yang... Cuma... Kita ngadep soal aja gimana? Aman. Aman, karena sebenarnya yang tadi aku dapetin, pada saat astral projection dan tadi sempat ada yang masuk, mereka tertarik ketika mereka tahu kalau kita mencari tahu tentang mereka. Oh. Ada yang tadi denger? Ada yang nyamperin, bahkan dari tadi tuh ya. Ini kenapa gitu? Ada yang nyamperin ya? Oh, enggak apa-apa. Kakak di situ. Bahkan tadi tuh jelas banget kalau dari samping gitu setiap kamar. Yang keluar dan ketangkep di handphone aku fotonya, nanti biar aku masukin juga. Karena emang banyak banget ini ketika mereka tahu rata-rata di sini pada takut melihat pocong. Jadi ya mereka jadi kayak gitu. Cuma emang di lokasi ini itu siluman yang setengah hewan, aku nggak ngerti sih kenapa dia menceritakan tentang kalau ini merupakan kerajaan goib. Daerah sini ada kerajaan dulu, oh, ada tempat yang sengaja dihuni sama makhluk-makhluk yang cenderung lebih negatif. Sekarang sosok cewek dengan rambut ikal
rambut ikal. Ada di sini. Enggak, masih jauh sih di belakang. Segini doang rambut ikal, ngembak. Posisinya itu dia kayak kayang. Kayang? Kayang-kayang di sini. Oh, gini? Kayang, iya, gini. Kayang kebalik. Dan aku yakin banget ini kan samping tangga ya. Iya. Dia tuh turun tadi, dia cepet banget dari tangga turun. Ini ada tangga di samping sini. Coba. Rame-rame aja gimana nih? Ntar kalau dia kayang gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gua ajak senam yoga. Bener kan? Tangga? Oh iya, tangga. Coba cek ke tangga. Tangga, oke. Cek ke atas nih, mahal. Gak ada kan tuh, oh, aman. Masa naik lagi sih? Gak bisa di sini aja udah. Tuh, aman kan? Aman dong. Oke, gak ada buntu, buntu. Buntu kan? Tuh, iya kan? Naik lagi. Aduh bang, gelap bang. Kita ke bawah aja gimana? Di bawah rame. Tuh, gak ada kan? Oke. Gak ada dong. Jelas banget sih nih Kak Kevin. Jelas banget yang aku bilang. Yang kayak yang tadi kayaknya Kasya dia tuh tahu kalau pernah ada bentuk di film juga sosok ingat ya yang Pak Ustadz meninggal patah-patah. Oh iya, yeah. Oh ada cewek. Yang maksudnya yang disebabkan oleh sosok cewek itu. Seperti itu. Jadi kelihatan bagian dari leher sama badannya itu enggak sinkron. Lehernya itu nyempleng-nyempleng kayak jatuh. Oh, ringsek gitu. Iya, kayak jatuh kayak gitu. Dan dia mengaku kalau dia menguasai tempat ini. Alasan kenapa mereka sering mengganggu di tempat ini karena sebenarnya tanpa mungkin para penjaga tahu, pada saat tempat ini udah terbengkalai, seringkali digunakan untuk tempat yang kurang minta-minta atau di sesama tempat mesum-mesum. Iya. Dan yang sebenarnya mesum sama manusia itu bukan manusia asli. Setan mesum gitu? Iya, ada juga? Ada, menyerupai. Bentar, jadi, bentar. Itu gimana kok bisa? Iya. Bukannya dia datang ke sini sendiri gitu berarti? Cowoknya ngelihat ada cewek, selalu senyum, ngajakin ikut, naik, masuk ruangan, sampai buat cowoknya melakukan hal tersebut, tapi tiba-tiba bau bangkai. Tanda mereka mendekat ke kita itu emang bau bangkai. Dan dari tadi, dari Desa Tawat, kita udah nyium bau bangkai terus-menerus. Itu terus sih, sosok yang bisa sampai berbuat kayak gitu tuh sosok apa? Cewek yang mengaku penguasa itu? Iya. Si sosok itu tuh ngasih tahu alasannya nggak? Ngeganggu dengan cara itu tuh, kenapa gitu? Karena mereka tahu ketika adanya ikatan antara manusia dengan jin, itu artinya tanpa kita sadari, pelan-pelan badan kita juga bakalan kalah sama mereka, ibaratnya kayak bikin kita jadi capek, drop, sakit, gitu ya, drop, ya betul, drop, drop dan lain-lain dan bikin sampai kenapa-napa. Karena emang overall dari tempatnya sendiri bukan serem yang mengganggu, mereka akan mengganggu ketika mereka merasa terganggu oleh manusia. Oh, diserang balik. Itu poinnya. Itu kenapa kita juga kan ngehadirin Kevin sama Evan, karena kita mau bikin mereka ngerasain langsung. Iya benar, kalau itu benar. Ngerasain apa sih emang? Nanti ada apa sih mereka berdua? Iya, kita nggak tahu ya apa yang bakal mereka rasain nantinya. Cuma, jadi gue ada challenge. Aduh. Jadi, teman-teman, gue ada challenge buat Evan dan Kevin. Apa tuh? Mereka bakal gue kasih satu kamera, satu lighting, dan mereka akan nge-vlog sendiri. Di lantai, di lantai atas dan lantai atasnya lagi. Yeah. Sebelum kalian mulai, aku cuma mau ngasih tahu selama proses syuting dan juga belum syuting itu banyak banget orang yang melihat sosok-sosok yang menyerupai manusia. Jadi jangan kaget kalau nanti ke ruangan ada yang ngintip, kepalanya keluar atau sekedar tangan atau bahkan langkah kaki. Itu sih. Kita berdua kan? Enggak dong. Enggak, sendiri. Kita punggung kita. Enggak dong. Dan buat nentuin lantainya mungkin kalian bisa sweet, yang menang bisa ini lantai 5 berarti mana? Atas, tapi yang kalah enggak. Enggak usah, yang menang bisa nentuin aja dia mau di lantai yang menang gitu. Boleh pulang. Belum beda dong. Beda. Acak. Lantai 5 sama lantai 6. Lantai 5 sama 6. Ya. Yang menang boleh pilih lantai yang dia mau terus. Coba. Sweet ya. Bantu bantu kita sampai begini. Ya begini aja. Oke, yuk. 1 2
Itu siapa yang menang? Siapa yang menang? Evo. Kecilan gue. Kecilan gue. Ulang. Wah, tujuannya emang buruk. Emang nih. Emang. Tujuh sih cakep. Tujuh cakep. Udah. Oke, siap kalau gitu. Tim tolong siapin dulu kamera dan lain-lainnya. Kita tunggu di bawah. Ya. Ini gue sendiri. Sekarang kita mau adain penelusuran dengan sendiri. Oke guys, jadi gue sini sekarang explore sendiri ya, benar-benar gue ditinggal sendiri. Gue biasa dibuat di Instagram gue doang. Sekarang gue ditinggal beneran sendiri. Oke, kita masuk. Ya, beneran ya guys ya. Tuh, aduh, HP ini jatuh lagi. Aduh. Oh, gelap banget guys. Oke. Oke, permisi. Ya. Assalamualaikum. Ada bunyi di dapur. Dek. Gelap banget, sumpah. Sumpah. Beneran deh, beneran nih. Guys. Guys, gua turun ya. Si sumpah, Kevin sumpah. Tadi. Siapa? Wah, ada yang jalan. Gila Allah, ada jalan. Wah, gila. Demi Allah, ada jalan. Gua lihat ada jalan. Woi, sini lo. Woi. Lo. Sini lo. Woi. Ah, debu banget guys, dusty banget. Tapi sumpah gue ngeliat ada yang jalan tadi sebelah sana. Sekarang gue di, pokoknya ada di ujung sana. Tadi gue ngeliat ada yang jalan. Bawa aja kali ya. Gue takut tangganya hilang. Udah, iseng ya. Aduh. Ini, ya. Bukannya gak cinta nih, gue orangnya kagetan. Bukannya takut. Ya. Guys. Udah ya. Duh, di bawah gak ada orang juga lagi. Mana ini? Dek. Udah. Iseng gua. Gila. Samping gua tebel banget asli. Tebel banget asli. Tebel apanya? Tebel samping kanan kiri gua. Jelasin kenapa gua enggak ngerti. Lu jangan nanya gua enggak ngerti. Jadi di atas gua enggak tahu ya itu bunyi atau apa. Kasih lihat ke kamera. Kenapa? Jadi tadi gua penelusuran di atas sendiri. Itu di samping kanan kiri kuping gua itu kayak ditekep. Iya emang. Asli karena pada nemplok. Iya. Tapi udah lega. Iya, di sini sih udah rame, jadi tapi slow. Muter, cuman nggak terlalu full karena gue takut tangganya hilang kan. Ntar gue nggak bisa turun di mana? Mana gelap ya. Itu udah selesai. Udah selesai dong. Oke. Okay. Thank you. Kita sudahi pertemuan kita hari Kevin. Ini. Ya, saya Kevin. Reviewnya apa? Reviewnya hari ini takut banget. Next ya. Gue rasa gue cukup, gue udah lemes daripada kenapa-napa gue capek banget. Jadi, udah cukup gue ngeliat ada yang jalan di ujung sana. Udah cukup ya, tadi. Gue udah cukup, udah. Gue mau nyamperin tim gue sekarang. Pokoknya, kalau kalian ngeliat, gue kalau posisi gini gue gak bisa ngeliat apa yang ada di belakang gue. Kalau kalian ngeliat sesuatu, tolong infoin, oke? Nanti di komen atau di manapun. Oke, thank you guys. Saksikan terus PSK, gue capek. Kenapa ya, gue teriak? Sumpah ya. Gue gak tau entah apa, pokoknya di ujung sana itu kayak ada yang ngerangkak. Putih, itu putih maksudnya, itu gelap kan, di ujung itu gelap banget. Tapi itu kelihatan putih ngerangkak. Dan gak, kalau misalkan kalau segini mungkin oke lah, kucing ini tuh segini. Seginian. Jadi tuh kayak dia bener-bener ngerangkaknya tuh pelan, gak yang seret gitu, kayak pelan jalan gitu, ngerangkak. Tapi gue kelihatan putihnya doang sih, karena gelap kan, gak apa-apa. Dan itu tinggi segini. Mungkin kalau kucingnya segini kan, ini gak segini. Itu tinggi, sumpah-sumpah itu langsung teriak. Dari ruangan apa? Dari ruangannya ujung, pas banget di ujung. Keluar ruangan? Dia masuk gitu ke dalam? Dia dari dalam ruangan lewatin pintu-pintu. Set gitu. Jadi dia gak ngerangkak keluar, tapi masih di dalam. Nyamping. Itu gue ngeliat jujur. Ya berarti emang bener ya, tempat ini udah jelas ternyata bisa kita bilang tempat yang ternyata dihuni sama banyak sosok ya. Dan kita lagi-lagi di sini kita emang mau
kenalan aja, dan bukan, kita tidak ada niat untuk nantangin atau gimana tuh, enggak teman-teman. Tapi cuma justru cara menunjukkan rasa takutnya, mengalahkan rasa takutnya tuh beda-beda. Ya. Oke, okay. Sudah selesai pelajaran kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman jangan lupa nonton deg-degan juga acara gue sama Frisly di Global TV setiap hari jam 10:15 malam. Tol. Dan jangan lupa sekarang kalian udah ada tontonan baru di YouTube di segmen PSK. Apa pecinta? Apa tadi PSK? Penonton sayang Kevin. Bukan itu dong. Tapi kalau kalian udah nonton episode sebelumnya dan sekarang, kalian bisa vote di bawah kira-kira nextnya Acong lagi atau Kevin lagi. Dan apakah challenge harus diadakan terus? Dan kira-kira gimana ya nanti next penelusuran kita? Tonton terus, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke semuanya, ke keluarga kalian masing-masing. Oke, okay. Okay. Bye guys.